Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hadirin desau angin dan dingin malam ini. 73 tahun lebih yang lalu tidaklah sama seperti yang kita rasakan malam ini. Hai generasi penerus bangsa. Tahukah kamu bahwa 73 tahun silam lalu dentuman meriam, desingan peluru menjadi musik pengantar tidur, bahkan mengantarkan ke kematian. Di tempat ini, di benteng ini adalah salah satu saksi lahirnya sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia. Dan malam ini sebagai generasi penerus bangsa mempersembahkan khusus untuk pahlawan-pahlawan Indonesia. Dengan bangga Kota Probolinggo mempersembahkan sebuah event yang Symphony bertajuk Off Benteng. Benteng Mahakarya Suara Dipa Kota Probolinggo 2018. Masyarakat Kota Probolinggo yang pada malam hari juga turut hadir untuk bersama-sama dalam kebersamaan Symphony of Benteng Mahakarya Suara Dipa Kota Probolinggo tahun 2018. Karena ada tahun, maka event ini tidak akan menjadi event terakhir tentunya. Dan masih ada kelanjutannya. Akan ada next Suara Dipa tahun 2019 dan berikutnya seterusnya ya. Iya, betul sekali. Dan tentu saja kegiatan dilaksanakan khususnya diprakarsai oleh sosok pria tampan berbadan tegap. Siapakah beliau? Yang sudah membersihkan benteng ini bersama masyarakat di bawah komandonya. Iya, betul sekali. Telah hadir di tengah-tengah kita pula adalah Letkol Cavalry Depri Rio Saransi. Tepuk tangan untuk beliau. 20. Kami naik, kami minta untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Begitu juga dengan Bapak Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih. Bapak Haji Muhammad Sofi Sobri. Sejumlah kepala dinas yang mewakili ya. Saya tidak bisa melihat satu silakan persatu. Bapak. Mohon maaf ada perwakilannya untuk naik ke atas panggung. Oke, Bapak di sebelah sini Pak. Ya. Sebagai simbolis, karena sebelum kita lanjut ya, masih ada Suara Dipa. Kita mau tanya sedikit saja, bahwa acara ini rencananya acara pertama dan next. Beliau sebagai pemrakarsa di belakang kegiatan ini. Iya betul ya. Sekali. Bagaimana dengan kemasan yang sudah luar biasa malam ini? Layakkah untuk next harus ada lagi Suara Dipa? Silakan Bapak. Iya, kalau ditanya, kalau saya ini suka ada yang jual gitu. Kalau ada yang jual ya saya beli gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa, saya luar biasa. Setahun saya di sini saya melihat ini tempat jin buang anak gitu. Luar biasa. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak calon wali kota, wakil wali kota tadi. Haji Subri, sahabat saya sebenarnya ini. Cuma karena pilkada agak menjauh sedikit. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau tadi. Gimana bang? Wah luar biasa. Saya titip nanti simfoni berikutnya tiap tahun harus ada. Oh siap. Wow.
Nanti saya akan pantau dari Jakarta nanti. Iya. Baik, selanjutnya. Okay. Nah, kalau tadi Bapak Dandim. Sebagai ini kan tanda ya. Iya, sign, betul sekali. Hmm. Bapak Dandim bisa menorehkan. Iya, sebentar Oke. Mungkin kita juga butuh ya, butuh tanggapan dari beliaunya yang satu ini. Gimana responnya? Silakan Bapak Haji Muhammad Sofi Sobri. Oke, terima kasih banyak. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan. Terlebih yang kami hormati Pak Dandim, Pak Debri, Mas Devri. Ini luar biasa. Suatu warisan yang harus kami jaga. Harus kami pelihara dan tentunya harus kami teruskan dengan lebih baik. Yep. Karena saya pikir ini suatu budaya yang harus kita bangun bersama agar Probolinggo menjadi kota yang lebih maju dan lebih baik. Terima kasih Pak Devri. Terima kasih atas peninggalannya nanti. Selamat malam. Selain terima kasih apresiasinya Bapak. Bapak Dandi bisa menorehkan ya, sebagai coretan ya. Sebagai simbol launching. Launching untuk Suara Dipa 2018. Probolinggo. Bentuknya seperti apa kalau seorang Dandim yang menorehkan itu biasanya? Oke. Kita lihat ya torehannya seperti apa. Ya. Apakah huruf S atau huruf O? Oke. Ya. Atau iiran. Oh gitu. Baik, inilah coretan sebagai simbol dibukanya Simfoni Obente Makarya Suara di Kota Probolinggo 2018. Wow, bagus sekali. Silakan. Dilanjutkan. Boleh ditambahkan. Yeah. Seperti apa bentuknya. Dilanjutkan oleh Bapak Haji Muhammad Sofi Sobri. Mohon nyalakan senter handphonenya semuanya. Boleh nyalakan handphonenya. Handphonenya dinyalakan semua. Suara Dipa. Ya, inilah Simfoni Obente Makarya Suara Dipa Kota Probolinggo 2018. Wow, kita lihat suasananya. Boleh menonton, boleh berdiri. Kita lihat rasakan bagaimana. Lihatlah bahwa di tengah-tengah tempat jing buat anak ini akan menjadi next Suara Dipa 2019. Yo, kita berharap seperti itu. Oke. Okay, keren ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih Terima Bapak. Terima kasih. Ya. Pak Dandim, Bapak Dandim yang sudah memprakarsai pembersihan benteng layangan. Dan menjadi salah satu pilihan destinasi wisata Kota Probolinggo. Baik, Oke. Tadi ada sedikit bocoran dari Bapak Haji Muhammad Sofi Sobri. Ternyata beliau bukan sekedar mencoret yang tidak ada artinya. Ternyata itu merupakan simbol, simbol dari benteng. Gitu ya, terima kasih Bapak. Ya. Oke, next. Kita akan persembahkan, jika tadi kita jauh-jauh bawa dari Surabaya, ada Gatara Keroncong. Ada teknologikal dari Jember. Etnologika dari Jember. Oh, etnologikal, oke. Okay. Sorry ada, teman-teman. Ada juga satu lagi, saya akan sapa dulu. Siapakah? Seluruh pihak yang sudah mendukung acara ini, karena di belakang Bapak Dandim ini ada ribuan generasi muda yang sudah bersiap untuk menggarap lagi event serupa yang lebih spektakuler. Betul sekali. Ayo saya sapa dulu ya. Siapa itu? Hai seluruh siswa-siswi Kota Probolinggo. Hai. Halo, selamat malam. Kalau gak ada mereka, siapa yang mau nerusin ini ya? Dan tentunya Tengsu, semua pihak yang sudah mendukung acara hari ini. Kami coba menyebutkan satu persatu, salah satunya adalah JNE. Terima kasih JNE. Jarum, Pawon Teger, BJBR juga. BJBR, kemudian Aisyah Batik. Kemudian tak lupa juga untuk PT PAI dan PT KTI. Kemudian juga ada sumbangsih dari Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Haji Muhammad Sofi Sobri, terima kasih. Dari Bapak Wakil Wali Kota terpilih Bapak Habib Hadi Zainal Abidin yang juga sudah mensupport acara hari ini. Tapi beliau tidak bisa hadir. Yep. Rencananya beliau akan hadir.
Hanya saja karena memang ada undangan khusus, ada tamu Bupati Pasuruan yang akan datang ke Probolinggo, jadi beliau harus menemani bersama dengan Gus Irsan. Dan tak kalah pentingnya, Oke. Mohon izin. Tentu saja juga dukungan pemerintah ya. Kota Probolinggo. Okay. Karena apa? Ibu Wali Kota juga hadir tadi. Oh, di tengah-tengah ya? Kesibukannya beliau sudah mampir ke benteng, walaupun sejenak untuk menyapa walaupun masyarakat di depan sana ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Dan khusus untuk Kota Probolinggo, kami punya persembahan. Sekelompok masyarakat yang masih muda-muda, namanya adalah G. Cooper. G. Cooper. Halo G. Cooper. Oke, terus saya akan coba sapa dulu teman-teman company SMA apa? SMA Kada. Okay. Iya betul ya, SMA Kada. SMA Kada, sorry. SMK 2 ya. SMK 2. Okay. Dan semuanya, berikan aplaus yang meriah untuk G. Cooper. Baik, inilah penampilan spesial dari gamelan kolaborasi perkusi G. Cooper.